Smart Viewers. Balik lagi di REBOETAN. Masih sama gue Windy. Gue Hasbi Daud. Dan gue Nesya Idian. Oh iya, Hasbi Daud ya. Iya. Nah, kita udah berubah nama nih. Selama 7 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya sama narasumber kita. Kita gak akan bertiga aja. Betul. Iya, selalu kita gak akan ramai. Enggak, karena kita REBOETAN ya. Iya, yeah, kita bertiga karena REBOETAN. Tapi kita punya satu narasumber yang akan kita rebuti untuk pertanyaan. Oh, yes. Siapa dia? Tentunya yang akan membuat kita kali ini kelaparan. Waduh. Bikin gagal diet. Gagal diet bisa. Tapi ini emang berhasil gak dietnya sama ini? Enggak kan? Itu pasti, makanya saya agak kurusan kan tuh. Karena pakai baju itu. Oh, iya. Oh gitu ya, ngaruh. Okay. Ya? Iya, terus ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa sih, tau gak? Siapa tuh? Pokoknya ini tuh apa ya, makanan. Khasnya gue nggak tahu sih dari mana ini khas apa, cuman berkuah kali ya, berkuah. Terus santan itu pasti kayak Indonesia banget gak sih? Iya dong, iya. Makanan Indonesia banget. Ya, penasaran banget. Penasaran kayaknya, langsung aja kali mau, ya. Mau lihat ya? Mau dong, mau tahu, mau ya. Mari kita lihat video yang satu ini dulu. Ada daging-dagingnya, terus santan. Ada tadi objek-objek bagus. Bukan yang enggak bikin salah fokus. Oh, bukan salah ya? Fokus. Gagal. Ya, ya udah, kita udah kedatangan narasumber kita dari owner sendiri yang betul. Membuat juga katanya. Wah, yang masak dia juga. Iya, yang masak juga dari Legule. Halo. Hai. Davin. Halo, apa kabar Davin? Baik. Baik. Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan diri dulu ke Smart Viewers, boleh di kamera okay. Sebelah sana. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Davin Senviadi, umur aku 21 tahun dan aku masih kuliah. Ke semester berapa tuh? Aku di semester, sekarang sih mau skripsi sih. Oh. Tinggal semester sama. Akhir. Sama. Semester 8. Sama ya, semester nasipan ya. Oke, terus untuk latar belakang sendiri, ngambil jurusan apa nih kuliahnya? Aku ambil jurusan ekonomi, manajemen, bisnis. Jadi di Untar. Ya, ya, ada bisnis-bisnis kayak gitu. Bener. Nah, terus untuk kesibukan sekarang, selain di Legule, ada kesibukan apa lagi sama kuliah ya tadi? Iya, aku kuliah sama bisnis gule aku yang ini, dan aku masih ada dua bisnis lagi yang lainnya. Emang suka berbisnis atau gimana nih? Emang passion aku di bisnis. Oh, passion berarti. Untuk untuk bisnis sendiri, keluarga emang ada yang berbisnis juga, jadi lo juga suka bisnis juga atau gimana? Untuk saat ini sih di keluarga aku belum ada yang bisnis karena ayahku juga kerja dan ibu rumah tangga. Cuma kenapa aku jadi pengen bisnis karena aku lihat sosok ayahku yang kerja. Jadi semakin aku lihat dia, semakin aku nggak mau kerja sama orang. Sorry. Jadi, apa kayak rasa takut gitu kan? Kerja kayak gini banget. Gitu. Bisa dibilang. Oke, untuk namanya sendiri, kenapa menggunakan nama Legule? Legule, untuk pertama kali sih nggak ada makna yang sangat mendalam di nama itu. Cuma kenapa aku pilih Legule? Karena gampang aja untuk diingat sama orang. Oh, ketika aku ngomong Legule, orang pasti akan inget
nama itu sekali pertama kali aku ucapin pasti orang itu udah pasti inget gitu loh. Gampang diserap sama orang. Tapi kalau untuk maknanya yang lebih mendalam lagi mungkin aku ambil le-nya itu bisa dibilang kalau misalnya itu bahasa Itali ya. Le itu bisa dibilang kayak my. Jadi kayak punya gue gitu loh. Gule punya gue nih kayak gitu. Legule. Bahasanya legule. Indonesia bahasa Itali siap. Tapi kenapa nih kepikirannya kok kenapa buka gule gitu? Mungkin ada makanan lain kan banyak apa gitu. Apa suka sendiri sama gule? Mungkin awalnya makan gule. Hobi gitu. Kalau dibilang suka juga biasa aja sebenarnya. Cuma kenapa gue pilih gule? Karena gule di sana ada peluang karena dikit kompetitornya. Karena yang biasa kita sering temuin kalau misalnya kalian pada makan ke restoran Padang, ada gulai ayam di sana, ada gulai ikan di sana. Cuma untuk legule sendiri itu beda dari gulai-gulai itu tuh semacam kari kalau yang di sana. Nah, kok pertama kali gua ambil gulai kenapa? Karena ya itu sedikitnya kompetitor dan ini makanan Indonesia banget gitu lah. Jadi target marketnya bebas sekali. Iya, dan pastinya semua orang juga kayak rata-rata suka lah ya sama makanan yang berkuah, santan, asin, lemak, gurih-gurih, gitu ya. Itu udah enak banget. Iya, nah, terus untuk mulai ini dari kapan? Aku mulai dari April 2016. April 2016. Ya. Berarti itu masih kuliah juga? Masih kuliah. Masih kuliah kan? Ya. Masih semester berarti semester 6. 6 lah, 6 ya, lah ya. 6. Nah, kalau udah gitu pasti membutuhkan modal nih untuk usaha. Butuh modal yang besar nggak sih kalau untuk ngebuka usaha makanan gini? Kalau yang aku jalanin sekarang ini kan bukan bisnis yang besar. Menurut aku ini modalnya nggak besar sih. Ya masih di bawah 15 jutaan lah. Jadi masih untuk mahasiswa bisa lah. Masih bisa. Masih tabung-tabung dikit lah ya. Masih bisa. Pada bisnis ya. bisnis. Nah, untuk pada saat dari awal ngerintis sampai sekarang itu ada nggak sih pernah ngerasain hambatan-hambatan gitu? Hambatan-hambatannya mungkin orang-orang sekitar ada yang kurang percaya sama aku gitu. Apalagi kalau aku mau buka bisnis gini yang mungkin di mata orang lain modalnya lumayan nih. Kalau misalnya gagal gimana nih? Jadi ada aja hal-hal yang ngejatohin aku. Ya cuma aku ambil sisi positifnya dari situ. Aku mulai kayak lebih pede lah. Semakin banyak orang nggak percaya aku, semakin aku jadi pengen ngebuktiin kalau misalnya aku bisa. Tuh. Gitu. Lu bisa nggak? Bisa. Nah, ini denger-denger nih katanya masak sendiri awalnya. Apa sampai sekarang juga? Iya, dari awal emang coba-coba. Memang ada karyawan juga yang bisa masak, cuma aku bisa masak sendiri dan aku selalu yang bareng lah sama karyawan jadinya. Awalnya gimana bareng tuh? Jurusannya kan aku tadi manajemen. Manajemen ada masak-masak tuh. Bingung juga jadinya. Nah, pertama kali sebelumnya itu aku pernah buka gulai juga di tahun 2015. Tapi itu sama teman-teman aku. Dan kemudian aku buka gulai di sana enggak lama, aku tutup. Dan tahun 2016 aku mulai kepikiran lagi, aku pengen running bisnis apa. Dan 2015 pernah buka gulai, kok responnya juga lumayan baik dari customer, teman-teman sekitar juga oke. Nah, dari situ aku kepikiran pengen buka lagi, dan ini bukannya sendiri, nggak sama teman-teman aku. Aku mulai eksperimen lah, apa aja tuang aja ke situ. Jadi coba-coba, belajar masak juga, minta diajarin sama nenek saya. Minta diajarin sama pembantu rumah tangga saya juga yang jago masak. Nah, mulai eksperimen-eksperimen dan jadilah gulai. Legule ini. Tapi kalau untuk berapa lamanya, jangka waktunya lama nggak? Untuk eksperimen. Sampai, belajar. Sampai ini nih, pas banget. Pas perfect lah. Oke lah. Bohongnya itu sebulan, jujurnya itu 2 minggu sih. Sebulan, jujur 2 minggu. Ada bohong, ada jujurnya ya. Iya. Jadi kalau biar lama aja gitu ya. Iya, biar kelihatan lama aja. Iya, biar kelihatan usaha gitu. Biar kelihatannya, wah ini bumbunya gila. Pasti enak ya. Sebenarnya 2 minggu doang. Yaudah, jadi kita akan nanya-nanya lagi tentang seputar target pasar sendiri. Ini kayak dikemas jadi kayak untuk anak muda yang lebih kayak lebih modern lah ya. Bisa nongkrong juga ya. Iya, bisa nongkrong juga. Makanya jangan kemana-mana, tetap di REBOETAN.
Smart Shoes. Habis baik lagi Dira. Betul. Ya, kita masih sama Legule. Yep, betul. Masih ngobrol-ngobrol lagi. Yep. Oke, kita langsung tanya-tanya aja. Apa? Nah, untuk tadi udah ibu ngomong tentang target pasar. Yeah. Target pasar sendiri nih untuk Legule sendiri pertama kalinya mengeluarkan atau launching Legule ada untuk siapa sih? Oh, untuk target pasarnya yang pertama kali itu saya tekenin untuk di kalangan mahasiswa karena pemilihan tempat saya juga di dekat daerah kampus saya dan kebetulan di sana di sekitar sana juga banyak kos-kosan. Cuma untuk sampai sekarang yang makan pun memang langganan banyak kan anak-anak kampus. Cuma kadang ada orang kerja bahkan anak kecil udah berkeluarga. Opa-opa, oma-oma, jadi kadang nyampur juga. Tapi sebenarnya untuk yang target pasarnya untuk pertama kali untuk anak-anak muda, mahasiswa. Okay. Soalnya mungkin harganya juga pas di kantong, kantong ya, kantong gitu. Mahasiswa ya. Oke, untuk ciri khasnya sendiri nih, Legule. Apa yang membuat ini nih Legule banget nih, ini khas dari banget. Dari yang Legule lainnya gitu. Yang bikin bedanya mungkin dari bersihnya. Nah, karena kebetulan saya orangnya pengen suka bersih banget dan ketika kalau makan misalnya at least di pinggiran tetap masih bisa makan. Cuma kadang kalau misalnya makanannya datang sendok sama garpunya bahkan atau piringnya itu masih berminyak saya udah ada males tuh. Jadi karena ada pengalaman seperti itu dan kebetulan saya orangnya suka bersih, saya menekankan gulai saya itu harus bersih. Jadi enggak cuma murah jorok tapi murah tapi bersih gitu loh. Dan yang beda lagi kalau biasanya gulai-gulai kompetitor-kompetitor yang lain cuma gulai sapi atau gulai kambing, saya mengeluarkan gulai ayam. Nah untuk kepikirannya sendiri kenapa kan biasanya kalau gulai kita pasti mikir kayak sapi ya pasti sapi, kalau ayam tuh mungkin kayak kurang gitu kan kayak ada yang kurang iya kan. Tapi kenapa ada kepikirannya ayam juga? Kepikiran ayam karena pertama kali lebih ke inovasinya sih. Jadi nawarin sesuatu yang berbeda, mungkin itu jadi salah satu juga acuan untuk orang mau coba di gulai saya. Dan untuk yang keduanya itu mungkin dari harganya juga ya. Kalau misalnya yang sapi, pasti kan sekilo udah kisarannya terlalu tinggi harganya. Cuma kalau misalnya ayam kan jauh di bawah sapi. Jadi bisa disesuaikan juga dengan harga jualnya. Seperti itu sih. Oke. Okay. Nah terus untuk tadi udah jenisnya, terus untuk bahan-bahannya sendiri, untuk pas masaknya itu susah nggak sih nyari bahan-bahan masakan? Enggak sih, gampang sih semuanya ada di pasar sampai sekarang. Banyak ya. Masih pakai barang-barang Indonesia, belum di luar, belum impor. Indonesia banget lah. Oke. Okay, untuk tapi kok apa? Oh iya. Silakan. Rebutan. Rebutan kan. Nah untuk sekali produksi itu tuh memakan waktu berapa lama? Lama nggak sih masak? Iya, masaknya mungkin lumayan sih. Meres-meres santan gitu kan? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk masak kuahnya itu mungkin paling lama tuh sekitaran 30 menit sih. Cuma untuk belum termasuk olah daging sama olah ayamnya. Di situ ya kadang lama. Direbus dulu, dipotong biar dulu. Lah ya. Ya. Iya. Dibersihin seperti itu. Kalau untuk itu kuahnya sendiri kan harus diaduk terus tuh kalau santan. Kalau santan kalau nggak pecah. Itu susah nggak? Maksudnya untuk lo sendiri misal kayak belajar pertama kali gitu langsung ya. Lumayan sih pertama kali pinggangnya pegel-pegel, apa kasih koyo gitu. Terus selanjutnya udah terbiasa ya. Udah biasa. Udah berotot lama-lama. Jadi rutinitas ada terus. Terus untuk membuat gulai tadi, kalau misalnya untuk sehari bisa berapa mangkok untuk bikinnya? Berapa porsi ya? Mungkin sekarang di sekarang-sekarang ini sekitar 150 sampai 200 porsi per hari. Wow. Berarti itu kayak mangkok apa yang tempat masak? Satu panci lah. Panci besar gitu ya. Enggak. Udah lewat. Oke, terus untuk ini, apa tuh? Kesulitan. Iya, kesulitan membuat. Selain ngaduk tadi. Iya, selain ngaduk tadi. Ada gak kesulitan sendiri? Karena berhubung di dapur gak boleh pakai AC, kepanasan. Iya. Uapnya langsung ke muka, Bu. Iya, kalau itu untuk pori-pori ya. Bagus, kayak nge-gym, kurus. Ini mengecilkan pori-pori ya, Pak. Sebenarnya lebih diaduknya itu sih.
Karena harus konsisten banget kan, selama 30 menit itu nggak boleh sampai stop karena ngaruh ke tekstur santannya itu sendiri. Hmm. Oh, tapi untuk perbedaan kuah sapi dan ayam ada perbedaannya nggak? Perbedaannya di kaldunya aja sih paling. Kaldunya ya. Tapi kalau untuk bumbu sama semua? Sama ya? Bumbunya sama, cuma beda di kaldunya saja. Perbedaan antara makan soto daging sama soto ayam itu pasti rasanya beda. Nah, gitu. Untuk paling sering diminatinya itu lebih ke gulai ayam atau gulai sapi? Balik lagi ke selera masing-masing. Sebenarnya kalau misalnya dibilang banyakan mana, dua-duanya banyak. Cuma yang paling murah yang paling banyak. Berarti ayam. Kebetulan ya anak-anak mahasiswa kan pengennya sering nabung tuh. Pengen bahagiain papi mami. Jadi makan gak boleh mahal-mahal. Tapi, jadi makannya kayak tapi jalan mah tetep ya. Itu ngomong-ngomong masalah harga ya, itu kisaran harganya kira-kira berapa itu? Kalau yang untuk gulai ayam sendiri itu harganya 15.000, dan kalau misalnya untuk gulai sapi itu sekitar 25.000. Itu udah berikut nasi dodonya. Oh, tadi udah di notes juga kalau misalnya nasinya itu porsi kuli. Jadi bisa sampai malam kayaknya. makan sekali kalau pagi aja. Udah tahan sampai malam. Kalau cowok gitu kan malam satu cukup. Kalau cewek itu dibagi 3, pagi, siang, malam bisa. Berarti banyak banget. Oke, kita udah curi-curi foto nih. Kita lihat dulu yang satu ini. Nah, ini dia. Ini ada yang pakai lontong, ada yang pakai nasi. Ini lontong gimana ceritanya nih? Lontong. Aduh, yang lontong. Nah, kalau yang lontong itu ya kayak saya tadi ceritain, kalau misalnya yang lontong itu kebetulan di rumah emang lagi pada masak ketupat, bikin ketupat. Nah, juga belum pernah cobain kalau misalnya pakai ketupat tuh gulainya rasanya gimana ya? Apakah jadinya lebih nikmat dibanding pakai nasi atau gimana? Jadi dicoba aja. Jadi udah deh bawa ketupat kayak 3 biji gitu. Ambilnya, potong di gulai langsung. Upload. Cobain. Upload iseng gitu kan. Terus jadilah ketupat gulai. Tapi sampai sekarang pakai ketupat. Enggak. Pakai nasi doang. Nasi tetap enakan pakai nasi ya, Pak. Tapi ada yang pernah ribet, Bu, kalau pakai ketupat. Olahnya ribet lagi. Iya, benar. Tapi sempat ada yang pernah nanya enggak sih? Ada yang request. Ada, kadang ada yang request pakai lontong, ada yang bilang pakai bakmi, pakai bihun. Bikin sendiri. Aneh juga pakai bakmi sama bihun. Nah, jadi ini kalau ini yang sapi ya, bentukan yang gulai sapi. Gulai sapi. Yep. Oke, next. Ada bawang-bawangnya gitu kan. Nah, ini dia. Ini ada bedanya warna apa enggak nih? Mungkin lebih ke cahaya aja. Pakai flash kayaknya. Yang satu kayaknya yang sebelah kiri kayak menarik, yang kanan kurang menarik. Tapi yang dua-duanya menarik. Maksudnya lemak-lemak mengamang. Yang sebelah kirinya terang sekali, yang kanan gelap. Itu merah-merah gitu. Kayaknya yang kanan kurang saya edit kayaknya. Kurang di edit. Kontras kurang dimerahin. Nah, terus kalau untuk pemilihan daging sendiri ada enggak sih? Pemilihan daging sendiri jelas ada. Kita pakai daging emang benar-benar daging yang pilihan. Tapi suppliernya tetap gitu apa? Suppliernya tetap. Jadi udah punya, tahu lah ya. Udah punya sendiri lah ya. Jadi udah pasti dagingnya kayak gitu terus. Dan 100% daging sapi. Daging sapi. Dan banyak ini nggak sih? Apa kayak kan ada lemak-lemaknya gitu? Ada yang lemak, ada yang daging juga. Jadi kita bisa mix, request ya? Kita mix itu dia. Wow. Katanya lemak-lemaknya itu tuh bikin yang gurih. Iya, yang pakai bikin gurih. Nah, ini kalau ini penyajiannya gitu ya? Iya, ini penyajiannya. Yang pertama di tuang dulu dagingnya ke piring, dituang kuahnya kedua, yang ketiga dilempar ke customer. Ambil! Ambil nih! Agak tumpah-tumpah ya, Pak. Nah, terus kalau itu sensasinya ya, sih. Ciprat-cipratan ya. Nah, terus kalau misalnya nasinya sendiri, enak kan dimasukin ke dalam kuahnya atau pisah? Biasanya sih, dari pertama sih saya nekenin untuk nasinya selalu dicampur jadi sih. Jadi banjir gitu ya? Kadang ada beberapa kompetitor yang memang dipisah. Nah, cuma kenapa saya nekenin pertama kali itu harus dicampur? Ya biar gampang. Ya kan, cuci piring capek kali. Ekonomi ya, Cin. Cucok. Emang, next coba. Tapi ada beberapa lah. Kadang-kadang langganan yang datang, emang udah biasa, ya mau gak mau kita pisah. Minta pisah. Nah, yang ini coba.
mau ditanya yang mana Pak? Yang mana ya? Yang kayak kanan tuh. Yang kanan bawah aja deh. Yang mana tuh ya? Di mana nih? Kenapa? Di store ini yang di mana? Ini di store yang pertama di Tanjung Duren. Oh, Tanjung di Duren. Daerah Tanjung Duren. Iya. Di situ ya. Hah, ini tuh kayak konsepnya gimana sih store-nya? Jadi sebenarnya ini lebih ke food court. Mm-hmm. Di sana tuh ada sekitar sekarang sih tinggal 3 stand. Dulu ada sampai 6 stand. Jadi di sini tetap basically konsepnya di food court. Jadi gitu ya, mejanya udah ada, jadi kita tinggal siapin gerobak aja atau etalase lah. Okay, itu kayaknya pakai kerupuk enak banget ya. Kuah-kuahnya gitu. Parah. Udah abis itu naik berapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekali. Oke, next. Padahal di gambarnya lebih jelas cewek-ceweknya gitu dibanding kerupuknya. Tapi yang cewek ngeliatnya kerupuk jelas ya kayaknya. Kalau cewek ya. Kalau cowok ngeliatnya beda ya, kerupuknya ya kelihatan. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Bener-bener kok saya lebih interest ke kerupuk ya. Oke, ini bentuk ininya ya, apa gerobak dibilangnya? Iya. Yang untuk gambar yang di tengah sama yang di kanan itu lebih dibuat kebut yang pertama, tempat yang pertama. Yang kalau untuk yang gambar pertama itu untuk di kantin kampus saya di Untar. Di kiri. Iya, yang di sebelah kiri. Ya, pojok kiri atas. Yang ada lampu-lampu menggantung. Yep. Oh, kalau kayak gitu bentuknya untuk gerobaknya sendiri sama kayak gini atau gimana? Enggak, kalau di sana enggak pakai gerobak. Oh. Jadi tinggal pasang banner, dekorasi sesuka hati lah. Oh, udah ada ininya ya, spotnya ya. Dapurnya istilahnya. Oke, next. Ada lagi? Konsepnya lebih ke kantin mall lah. Kantin food mall. Food court mall seperti itu. Yes. Oke. Okay. Terus kalau untuk ini apa konsep tadi ada ayam, terus ada apa kayak desain-desainnya. Itu lo sendiri yang ngedesain atau apa? Ada tim sendiri? Enggak sehebat itu saya. Setiap manusia ada kekurangan. Saya enggak ngerti desain. Oke. Okay. Jadi saya ada kerja sama anak desain dari UMN. Ya, jadi ketika saya pengen bikin logo, dari spanduk segala macam, flyer atau kartu nama segala macam, saya sama dia. Ada teman lagi. Ada teman lah. Nah, terus untuk timnya sendiri, sekarang udah ada berapa tim di belakang Legule? Banyak sih. Sendiri. Sendiri. Tapi untuk produksinya? Untuk produksinya dan untuk dagangnya itu kita sekarang ada sekitar 4. Dua-dua atau di dua cabang itu? Dua di cabang, satu di cabang, satu di rumah. Oh, oke. Okay. Ada ini nggak sih, pernah ada yang minta mix nggak sih antara ayam sama sapi gitu? Oh, ada Pak. Ada malah. Ada. Bingung sih kadang ngasih harganya gimana. 25 aja boleh ga? Biar untung saya. Cuma akhirnya saya kurangin setengah jadi harganya. Jadi kayak 15 sama 25, ya udahlah 20. Cuma untungnya nggak banyak. Nggak banyak yang minta gitu. Rugi. Rugi ya kalau banyak-banyak ya benar-benar. Nah, terus untuk ada pertama kali ada mungkin yang cobain Legule, terus pernah ngasih ini nggak kayak memberikan saran? Enaknya kayak gimana sih? Enaknya kayak gini nih. Ada aja yang ngasih saran beberapa. Kadang dari Instagram bisa nggak komen ketika post foto, dia tiba-tiba komen kayak gulenya udah enak nih Kak, cuma alangkah lebih baik kalau misalnya dikasih jeruk nipis atau jeruk limo. Kalau enggak ada juga yang di store, kok cuma sediainnya kerupuk putih sih? Pertanyaannya kerupuk putih yang bulat yang keriting itu. Itu pasti perempuan ya? Kadang cowok-cowok juga. Kenapa nggak pakai kerupuk bawang itu ya, yang pink outline-nya kerupuk itu warna-warni, merah kuning hijau gitu. Ya karena ribet goreng. Karena saya lebih menekankan efisiensi sih. Kebetulan juga rasa kerupuk putih dan kerupuk bawang nggak jauh beda menurut saya. Jadi ya gitu kadang. Tapi saran tetap saya tampung mungkin ke depannya. Mungkin saya bisa inovasi lagi. Ribet sedikit lah. Oke. Untuk pertama kali memasarkan Legule ini gimana itu? Apakah lewat sosmed atau menyebar brosur kali ya? Kalau untuk pertama kali jelasnya dari word of mouth sih. Saya juga belajar dari bisnis sebelum Legule ini yang saya buka dari tahun 2015, jual gulai juga. Terlalu banyak branding, terlalu banyak info ke orang-orang sekitar dan tiba-tiba ya in the end of business juga kurang enak hasilnya. Jadi saya nggak terlalu mau menggubris bisnis saya yang ini. Jadi lebih ke word of mouth. Jadi orang-orang yang datang
Kalau misalnya suka memang dia balik lagi, kalau emang gak suka ya mungkin dia tidak balik lagi. Jadi mungkin dia pertama kali datang sendiri, kedua kali bisa ajak teman, ajak keluarganya. Seperti itu, jadi dari mulut ke mulut lah. Sama dari medsos juga, dari Instagram. Waduh, abis ini kita akan tanya-tanya lagi. Dan abis ini boleh cicipin di kita ya? Oh boleh, boleh. Abis ini kita akan cicipin. Ini yang saya suka nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di REBOETAN. Nah, di segmen ketiga ini, biasanya kita selalu mencicipi nih. Kita udah dibawain Legule. Udah ada di sini. Asik. Ada yang ayam sama yang sapi. Sapi. Sudah tercium aroma-aromanya ya. Tadi dibilang kan kalau kita bakal kelaparan. Bener gak? Nyiumnya jadi kelaparan. Tadi padahal tuh lagi gak lapar. Ini udah habis. Tiba-tiba jadi tergugah seleranya. Boleh nih kita cobain ya. Boleh, boleh. Mari silakan. Yang gue mau cobain ayam. Kenapa gitu? Kenapa? Jadi kenapa jadi gulai ayam? Jadi. Oke. Kita lihat dulu ya di sini ya. Kita lihat menunya. Ini enggak efisien sih, ya kan? Soalnya makannya di sini ya. Cuman enggak apa-apa dong. Capek-capek ini nyicipiri. Cuma enggak apa-apa. Nah, ini gulainya. Lihat dong, ini warnanya tadi sama kayak di foto, merah. Ini kita lihat dulu ya. Wih, udah potong-potongan mungkin ayam. Mungkin dadu, potongan ayam kayak dadu. Iya, ini dada ayam gitu kayaknya ya. Ayam. Wih, daging doang jadinya. Kita cobain ya. Aduh. Ini siapa? Assalamualaikum. Baunya tuh, aduh. Bismillah ya. Ini ada perkedelnya. Perkedel. Nih, jadi bisa nikmatin sama perkedelnya juga. Ini perkedelnya bikin sendiri juga? Iya. Wih. Kadang ada kangkung belacan juga. Kangkung? Enggak, bercanda. Oh, oke. Dikira ya, Pak. Dikira bikin serius ini kangkungnya, Bu. Bapak jangan pegang-pegang deh. Langsung ya. Kok gitu kita sih? Coba cobain dulu. Laper galak. Gimana sih? Kita cobain dulu. Bisa enggak boleh diambilin yang satunya itu? Enggak boleh, dari saya dulu katanya. Sorry. Cobain ya, ini ada kuahnya. Jadi kalian bekas saya. Cobain ya. Makan cepetan apa? Enak. Makasih sudah menciptakan makanan ini ya. Enak. Apalagi pakai enak ya, dilanjutin. Laper nih. Gak apa-apa. Kita pakai ayamnya. Tuh. Ayam. Udah disuruh tuh oper ke sebelah. Gak boleh. Oper ke sebelah itu katanya. Ntar gue dimarahin. Gak apa ya Pak, ini saya pegang dulu. Oh gitu. Berarti yang paling kiri gak kebagian ya. Kebagian ampas ya dong. Nih Bapak, sendoknya ini. Sendok. Iya oke. Makan itu aja ya kali ya pakai sendok. Ini enak banget. Ini emang menunya ada perkedel ya? Ada perkedel ya, tapi itu tambahan. Oh tambahan. Perkedel sama kerupuk itu masuk ke tambahan. Oh oke. Okay. Itu lemak ya Om? Nih, mau lihat nggak tuh? Bikin hilaf. Itu kan ramennya udah netes tuh. Tuh lihat tuh, netes. Saya cobain ya. Ini gurih banget sih. Gurih banget. Terus. Ya ampun, mukanya ngeselin. Nesya mau? Oke. Okay. Enggak dong, Bu. Oh iya, oke, Bu. Oke, Bu, maafin, Bu. Boleh saya habisin gak sih ini? Boleh ya? Nah, untuk gulai yang sendiri rasanya sebenarnya sama gak sih? Sama sapi, sama ayam? Kamu cobain aja yang sapi. Kuahnya aja. Kuahnya kalau enggak suka sapi. Emang kenapa suka sapi? Ada kuahnya. Perbedaan di mana, coba dirasain. Takut ya? Ini serius, ini gurih banget. Beda. Rasanya beda banget sama yang gulai-gulai yang pernah saya coba, serius. Okay. Itu kayak kenyal-kenyal, gimana gitu. Tapi empuk. Kenyal tapi empuk. Mau cobain nggak? Lebih kerasa untuk apa ya, kayak kaldunya. Iya, kuahnya pasti lebih berasa di sapi dibanding di ayam. Parah. Jadi kalau untuk sapi sendiri kok lebih kental gitu ya? Karena kaldunya. Dari kaldunya itu udah kental. Terus kalau ayam... dia gurih,
gurih, terus habis itu santannya kerasa juga. Iya, berasa banget. Pas banget. Terus pilih dagingnya tuh cuman daging ayamnya tuh kayak pilihan kayak daging. Jadi enggak ada tulang-tulang gitu ya. Gitu enggak ada tulang. Enggak ada tulang dan kulit segalanya. Wah, itu udah mantap banget kalau yang mantap jiwa ya. Walaupun murah tapi palingan yang paling di ini nih kayaknya, dilirik kalau yang ayam. Enak banget yang ayamnya. Tapi ibu mau lagi nyoba? Pakai dada semua. Campur dada sama paha, cuma lebih banyak di dada. Nah, karena saya gym. Iya, nggak penting. Jadi mau makannya dada ya? Untung nggak di blender loh dadanya ya. Untuk orang nge-gym kan di blender tuh. Terus kalau untuk outletnya sendiri, sekarang udah ada dua apa mau nambah lagi? Sekarang sih ada dua, cuma nanti kedepannya pengen tambah lagi. Seiring berjalannya waktu, as soon as possible sih. Amin. Terus untuk delivery nih, kalau misalnya pak kita kan biasanya nih mungkin kayak orang anak-anak binus misalnya gitu kan, pengen cobain, bisa nggak sih delivery? Bisa, kita pakai ojek yang di internet itu. Oh, ojek online itu ya? Yang bisa go mobile itu. Oh, yang bisa ada food-foodnya go-go gitu ya? Bisa nggak sih store-nya dibawa ke sini gitu? Oh, nggak bisa. Di gerobaknya dibawa ke sini dong. Iya, maksudnya dibuka di binus gitu. Iya, mungkin ya. Ditunggu loh. Ditunggu loh di binus. Iya, amin. Terus untuk delivery itu ada minimal order nggak? Minimum ordernya nggak ada sih. Karena kan pakai si itu, si ijo. Jadi tergantung ininya ya customer-nya, jadi biaya ongkir ditanggung sama. Bayangin. Waktu itu ada sempat ada customer yang pesen nasi doang. Saya bingung. Gimana tuh, Pak? Biaya anternya lebih mahal daripada harga nasinya. Kenapa? Dan dia tetap beli. Siap. Hebat, kalian Mari hebat. Bener. Cuman itu doang. Itu. Kadang ada yang perkedel satu. Yang saya bingung sih, kok nasi perkedel okay lah, dia suka perkedelnya, nasi nggak ada di rumah, okay. Ini nasi, gitu loh. Dia jalan ke kiri, ke kanan, mau beli nasi, gampang. Itu semager apa orang itu? Terus untuk bisa ini, ikut event nggak? Suka ikut event nggak? Event sih saya nggak. Nggak pernah? Karena saya strategi marketing saya lebih ke nekenin ke word of mouth-nya. Jadi saya lebih nekenin ke rasa saya sama kualitas saya. Dan saya percaya kalau misalnya emang makanan saya bisa diterima oleh banyak orang, dengan sendirinya akan gimana ya? Akan menyebar luas gitu ya? Iya, akan terdengar lah. Meskipun nggak terlalu cepat, pelan-pelan tapi lebih terdengar. Dan saya lebih suka daripada ikut event, mendingan saya buka store satu lagi. Jadi orang nggak perlu datang ke mall untuk makan gulai saya, tapi udah ada tempat-tempat yang fixnya. Misalnya di Jakarta Utara, makannya ke sini. Jakarta Barat, Tanjung Duren deketnya ke sini. Jadi kayak, yang paling terdekat lah. Iya, jadi saya lebih suka ada toko offline-nya sendiri dibanding kayak event-event seperti itu. Karena juga ikut event juga nggak murah juga kali ya kalau mahal. Lumayan. Lumayan juga. Biasa di bawah 10, ada yang di atas 10. Okay. Mendingan iya benar. Ada store lagi ya, Pak? Mendingan nambah lagi. Ini ada apa? Bulan-bulan tertentu nggak yang ordernya atau butnya itu rame yang rame banget. Rame itu kalau misalnya awal bulan. Iya, tanggal muda. Iya. Itu rame. Tanggal 2, pusing. Jadi orang nabung dulu, ngumpulin dulu ya buat beli. Mau beli sapi nih, Tanggal 1 beli sapi. Tanggal 20, ayam. Oh iya, ayam. Tanggal 30, nasi perkedel. Semuanya ada. Iya. Yeah. Tapi kalau untuk pas makan di tempat, pernah ada nggak yang makan cuma nasi sama perkedel? Nggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jadi nggak ada yang tahu diri semua aja. Kayaknya masih waras semua sih. Mungkin itu kepencet kali. Terus kalau untuk respon customer untuk pertama kalinya misalnya kayak makan Legule itu di tempat, pernah cari tahu nggak? Responnya itu kadang sempat pertama kali awal-awal buka di store pertama, saya minta review juga dari customer-customer kalau misalnya udah lagi bayaran. Kebetulan saya intens tuh jaga kalau misalnya awal-awal pertama kali buka.
saya nanya review mereka gimana, ada kurang apa, rasanya berapa, 1-10 berapa, ada kurang di mana, input, masukan aja, kasih masukan ke saya biar saya bisa lebih berkembang lagi dari sekarang gitu loh. Dan puji Tuhan sih reviewnya baik ya, nggak pernah ada yang sampai jelek lah sampai sekarang. Paling sempat ada yang ketika saya buka outlet kedua, itu porsi saya udah banyak ya. Jadi kadang cewek-cewek pun kalau misalnya lagi makan nih di kampus, kan nasinya kurangin nih, setengah aja gitu. Banyak kan porsinya. Oke, make sense. Ya tiba-tiba teman saya lagi nongkrong di bagian belakang kantin, tiba-tiba ada yang ngomongin, mau makan apa, bingung nih. Apa ya, gulai itu cobain tuh baru buka tuh enak tuh katanya. Ah kagak, porsinya dikit banget. Ah saya bingung. Itu yang makan Hulk apa manusia? Kuli kayaknya itu. Padahal pokoknya saya benar-benar sesuaiin harganya ya. Sama kantong mahasiswa banget, porsinya juga itu oke gitu loh. Kayak beginilah lebih kurang. Gitu. Dan kadang kalau misalnya ada yang minta tambah nasi dikit ya oke, saya santai banget. Tapi ada yang bilang kayak gitu. Kurang ya. Saya juga bingung ini. Inputnya masih dimasukin? Gimana? Apa gimana gitu? Apa ada kesel-keselnya sama saya jadi kayak gitu? Jejekin ya, ya jadinya ya. Oke, pernah sih ngadain promo gitu kayak misalkan nih beli ini, beli gulai dapat perkedel. Ya. Promo tuh pertama kali buka. Oh, pertama kali. Pasti ya, itu diskon 50%. Terus kalau misalnya yang diuntar kita nggak diskon, nggak ada promo-promo. Saya paling promonya dari ketika saya di medsos, saya bilang saya mau buka tempat baru. Saya cuma kasih gedung kampus saya. Nah, jadi saya post foto, saya kasih caption di sana yang bisa nembak cabang kedua Legule ini buka di mana. Nanti dapat porsi gulai gratis. Gitu. Keren juga. Jadi, dan kebetulan udah pasti gitu, ada logonya juga. Bercanda aja. Gitu. Bagi rejeki. Iya. Tapi kalau ini enak kan ada sambelnya enggak sih? Oh, ada sambelnya. Cuma aku lupa bawa. Mungkin nanti kita udah pedes-pedes bareng-bareng ya kita makan. Iya, oke. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol kayak harapan kedepannya. Terus mungkin pengen ada inovasi baru dari Legule. Makanya jangan kemana-mana, tetap di REBOETAN. Halo, balik lagi di REBOETAN. Masih sama Legule. Masih ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tapi mau nanya. Apa tuh nanya, Pak? Mau nanya lagi. Oke, okay, silakan. Nanya mulu. Oke, terus kalau untuk mau nanya nih, kalau tadi kan bisa online nih, delivery. Terus kalau misalnya yang paling jauh tahu enggak di mana? Paling mungkin jauh. Customer paling jauh. Itu sampai sekarang paling di dekat daerah Kelapa Gading. Iya sih. Ada juga yang di planet lain. Oh, Bekasi tuh. Yeah, itu nyampe sana diangetin lagi deh kayaknya. Gak boleh sebut, kecil hati. Maaf. Hidup lagi tuh ayamnya. Sampai hidup lagi ayamnya. Parah banget. Tapi kalau di Tangger, itu berarti udah kuahnya udah dingin kali ya? Udah dingin sih. Udah dingin, fix. Jadi, tapi kalau untuk yang paling enak emang best consume-nya emang pas anget-anget gitu ya? Iya, pasti. Kita harus kesana kayaknya. Iya. Gimana? Ada bawang gorengnya, Pak. Masalahnya ada kerupuk. Ada kerupuk. Terus untuk harapan kedepannya nih dari lo sendiri, dari sebagai owner dari Legule, ada apa? Jelas untuk pembukaan cabangnya. Jadi lebih ya semoga aja untuk kedepannya lebih dipermudah untuk dapat pencerahan ketika pengen buka store-store yang lainnya dimudahkan lah seperti itu. Amin. Ini mau pengennya di Jakarta Barat aja atau mungkin pengen di pengennya Jakarta sih satu Jakarta ya. Jadi emang ada aja meskipun nggak banyak di misalnya di Jakarta Barat harus ada 5 gitu enggak. Saya pengennya tuh at least di
sekitaran Jakarta itu masing-masing udah dikuasain lah ya. Itu ada satu store minimal. Cuma kan Jakarta Barat, kayak Jakarta Barat ini kan cakupannya besar sekali. Jakarta Pusat besar banget. Jadi ya nggak menutup kemungkinan di satu wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan sebagainya. Itu ada pembukaan store juga yang lain-lain. Kadang kan anak, kadang kan kalau misalnya kita juga makan terlalu jauh juga kan males. Iya, males. Tapi dilema juga kalau misalnya bungkus udah kurang enak. Jadi lebih dibanyakin aja. Okay. Tapi sejauh ini apa nih pencapaian yang udah diraih sama Legule dalam kurun waktu dari April itu? Prestasinya ya. Yeah. Prestasinya untuk sekarang gue buka 2 cabang. Biasa aja sih itu. Enggak, itu udah itu banget udah, loh. Oh, belum setahun ya. Apalagi masih mahasiswa udah bisa bikin 2 cabang loh. 2 cabang. Iya. Sebenarnya yang prestasinya menurut gue itu cukup membanggakan untuk diri gue sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk store yang pertama, gue BP di 1.5 bulan. Dan untuk store kedua, itu gue BP di 1.5 bulan dengan menutup fixed cost selama 1 tahun untuk di store gue yang kedua. Wow. Jadi dari bulan ke 1.2 bulan sampai bulan 12 bulan ke depan, 11 bulan ke depan, itu udah nggak bayar sewa segala macam, itu udah ketutup dari bulan 1.5 bulan sorry. Kokil. Untuk store kedua. Wow. BEP, BEP, ngerti nggak BEP? Coba jelasin Pak. Coba. Itu adalah break even point. Widi. Ya, yang bentar lagi lulus ya, bentar lagi sih. Modal. Nah, kayak untuk ada yang nanya nih, ini dari luar-luar nih. Dari bisa luar-luar itu nggak ada kepikiran nggak untuk nambah mungkin ada jeroan, usus, hati, hati yang pecah. Sumsum gitu ya. Ini kan hati ampela itu, hati yang pecah. Aduh, hati ampela ya. Untuk inovasi sih sampai sekarang belum sih. Belum. Cuma lagi tetap pengen mantepin aja lah. Benar-benar makanan pokok itu yang menu utama kita tuh kayak pengen kita mantepin gitu loh. Karena menurut saya, kalau misalnya terlalu banyak inovasi juga orang malah jadi bingung. Iya. Jadi kalau ketika customer datang ke sana, udah langsung dihadapkan dengan 2 pilihan. Antara, ibaratnya antara iya dan tidak gitu loh. Tapi kalau misalnya datang ke Legule, antara ayam dan sapi. Cuma itu aja. Gitu loh. Mungkin kalau misalnya ditambah varian makanan lainnya yang lebih di luar di luar jalan dari gulai saya itu sendiri, mungkin akan lebih membingungkan dan akan merubah brand image dari Legule sendiri gitu lah. Betul. Namanya juga Legule, pasti gule. Iya. Kan enggak jelas kalau masukin kangkung belacan. Iya, kangkung belacan, ayam goreng, rica-rica ya. Oke. Okay. Nah, untuk iya untuk mungkin kayak smart viewers di rumah pengen tahu, mungkin ada Instagramnya, terus atau enggak nomor handphone kalau misalnya pengen delivery itu kayak gimana caranya? Nomor handphonenya. Di mana sih liatnya? Namanya apa? Untuk Instagramnya kalian bisa pada @legule_id atau mungkin ada yang mau pesan untuk catering dan sebagainya. Delivery itu biasanya bisa dari ojek internet. Atau kalian bisa lihat ya di sini nomor itu ya, di pokoknya di Instagram itu ada nomor handphonenya kan. Iya, ada nomor handphonenya, ada email tempatnya juga. Ada emailnya segala macam. Pokoknya yang mau franchise boleh. Udah buka franchise. Mampir. Silakan ngobrol-ngobrol. Oke, terus kalau misalnya iya, berebutan terus ya. Namanya juga berebutan kan. Iya. Apa tadi mau nanya apa? Aku mau aku bukan mau nanya sih, aku cuma minta saran nih. Minta saran. Mungkin smart viewers di rumah juga menunggu saran-saran dari Kak Davin ini. Saran gimana untuk membuka usaha gitu. Gimana menjadi entrepreneur lah. Iya. Sebenarnya saya bukan belum bisa dibilang sebagai entrepreneur yang handal. Cuma untuk sekarang saya bisa menyarankan untuk kalian yang ingin berbisnis, mulai coba berbisnis, mungkin lebih harus, kalian tuh lebih harus pede. Misalnya kalian punya produk, kalian punya jasa, atau kalian punya apapun untuk terjun di dalam bisnis itu, kalian harus pede dulu, kalian harus punya keyakinan, dan kalian harus benar-benar memanage bisnis itu sebelum launching bisnis
itu sendiri harus benar-benar mantep. Jadi ketika penerapannya juga jauh, bisa dibilang jauh dari kata gagal. Hmm. Jadi dan juga jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak research. Menurut saya eksekusi itu paling penting. Pokoknya intinya harus berani dulu lah. Ya, harus memberanikan diri. Karena bisnis itu harus berani, nggak boleh menakut. Berani. Yeah. Tapi kalau misalnya pernah jatuh nggak dalam berbisnis? Sebelum mungkin ada bisnis apa? Bisnis jatuh sih, dibilang jatuh sih enggak ya. Mungkin ada sempat ada masalah aja lah sama partner-partner gitu. Itu yang di tahun 2015. Nah, background saya sebelum tahun 2015 itu, saya belum berbisnis saat itu. Saya waktu itu masih kerja sih. Jadi pokoknya intinya kalau pengen buka bisnis, intinya adalah percaya sama berani lah. Berani kebanyakan harus, mikir ya. Betul. Harus langsung lakuin aja. Iya. Tapi jangan nekat langsung. Berani yang ada berani. Hari ini research, besok jual. Ada perhitungan misalnya kayak, kalau misalnya anak manajemen bilang kayak misalnya kalian harus tahu sendiri bisnis kalian itu 5W1H-nya itu apa, ya kan? SWOT-nya itu apa? Lebih kurang seperti itu. Mateng lah planning-nya juga ya. Jadi bukan cuman berani aja. Benar. Oke, enggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam nih. Thank you banget udah datang. Thank you. Sukses terus untuk Legule. Amin. Dan semoga cepat buka store yang lain dan dekat di Binus. Oke. Dan mau terima kasih dulu ya? Itu dong, gue mau terima kasih sama Caesar Project. Keren banget ya kemejanya. Ganteng dong. Dan aku juga mau terima kasih ke Bridget. Bridget juga ada. Oke, terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Akhir kata gue Windy pamit. Gue Hasbi. Dan gue Indonesia pamit. Dan Legule pamit. Davin pamit, dadah. Bye-bye.